yang pegal-pegal. Ora, perarik namu to aku. Aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Kok sepi kali lah gang ini, kemana lah orang-orang ini ya? Bawa antarkan dulu gorengan ini tempat Burita nah. Ih mama aja napa, nanti awak ngomong apa dijawab apa sama Buri. Buri gak nyambung loh Mak. Udah antar aja, nanti kalau Burita ngomong apa nanti gak usah kola denin, iyakan aja. Ya udah sini. Gitu lah kalau disuruh mamanya langsung mau. Ya. Eh pas kali ada Burit. Burit! Eh ke pepong daun pisang sini temenin ibu. Ih dibilangnya pula macam kepompong. Ini bu, gorengan dari mama untuk Bu Rit. Ih tau aja lah kau siang-siang makan gorengan enak, teh manisnya mana? Gua dikasih makanan malah minta minum lagi, dikira warung kurasa. Hei Bobo kok gak sopan gitu kau diajak ngomong sama ibu kok diem aja gak sopan. Entah apa-apa yang dibilang Bu Ritan. Yaudahlah bu aku pulang aja, panggil mama nanti aku. Oh emang gak jelas kok anak mumu ini ya, diajak ngomong ada pau-paunya kurasa. Siapa ya aku suruh bagiin kupon ini ya? Apa si janda gembrot yang malas itu? Ada nggak ya si simpanse itu di rumah? Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Kok kayak suara bukep itu ya? Aduh, panas sekali. Hei, sampah masyarakat! Iya, Bu. Ada apa? Hei, janda miskin yang ngontrak. Ini ada kupon sembako dari pemerintah. Bisa nggak, Bu, kalau bagi-bagi kupon gitu nggak usah pakai menghina? Hei, bodoh. Saya kan nggak pernah menghina kamu. Kan saya ngomongnya fakta. Toh kamu juga akan ngontrak di rumah bobrok ini. Maaf ya, Bu Kepling yang terhormat. Biarpun saya masih ngontrak, tapi ladang saya ada di sana. Kamu itu ya masih punya ladang satu jengkal aja sombongnya minta ampun, dasar bodoh. Udah bu, masih ada urusan ibu sama saya lagi banyak kerjaan nih bu. Hei Belatung, kamu itu sensitif sekali ya, udah kayak tes pek kehamilan. Ini tolong kamu bagiin. Maaf ya bu, saya bukan pembantu ibu, ibu bisa suruh aja yang lain, saya banyak kerjaan. Dasar janda miskin gak punya otak, udah dibantu. Aku suruh janda otot ini aja lah. Ih saya, janda jelmaan kuyang. Kok kayak suara Bu Kepling itu ada apa ya? Pasti ada maunya tuh kalau kesini. Ih saya, janda rambut kuntilanak yang gak tahu diri, keluar kamu. Apa sih kok teriak-teriak? Iya bentar. Mana sih perempuan bertengkorak monyet ini? Lama kali buka pintu gini aja. Apa sih Bu, heboh kali mulutnya. Kamu ya hewan, lama sekali kamu buka pintunya. Jangan sok sibuk kamu di dalam itu sama kayak si janda gembrot itu. Emang kenapa rupanya sama Kak Mumu, Bu? Kamu gak usah angger-angger anting kamu yang imitasi itu. Saya susah jelasinnya sama kamu, durasinya panjang sekali. Terus Ibu manggil aku ada keperluan apa? Udah kamu gak usah banyak tanya, otak kamu itu kecil. Kamu itu gak sampai otaknya apa yang saya maksudkan itu. Kamu ikutin saja apa saya kata. Ini kamu bagikan sama warga-warga miskin di sini, ini kupon dari pemerintah. Ih, kok enak kali ibu nyuruh-nyuruh aku, itu kan kerjaan ibu. Kok kamu jadi semena-mena sama saya, kain kapan? Awas kamu ya, kalau kamu ada keperluan sama saya nggak bakal mau bantu kamu. Kayak gini kan jadi saya yang ngurusi semuanya. Loh, orang nggak mau disuruh kok malah ngancam-ngancam. Jangan sampai warga di sini demo lagi ya, nuruni jabatan ibu. Ih, bencong kali abang Saleh itu loh. Masa dia kayak gitu? Bencong. Apanya mulut kau itu, Kestel? Bencong-bencong kau. Mulut kau kayak gitu, kayak gak pernah diajarin mulut kau itu. Cepat makannya, nanti piringnya letak di dalam sumur itu ya. Memang bencong kok, Kak Saleh. Iya, Ma. Tak mana? Loh, ini punya si Mumu ini mangkoknya. Ih, merepek lah. Udah berapa lama nih gak aku pulangkan. Kayak mana nih ya? Aku kasih apa ya dia ya? Apa godok-godok ini aja kok kasih dia? Ma, awal udah siap makan, Ma. Kau makan, Kestel? Apa yang kau makan, Kestel, ha? Tengok itu nasi kau masih banyak kali loh, Naik, ha? Kau kira mama gak capek kan nyari duit, ha? Nangis mama nyari duit itu, kok gak habis nasi kau? Namanya udah kenyang, Ma. Kenyang kan? Jawab aja mulut kau kok dikasih tahu ya, Kestel, ya? Gak pernah kau turutin mama kau kalau ngomong. Cuci itu piringnya itu, mama mau bawa Mumu, mau ngantar ini. Iya, Ma. Piring awal aja kan, Ma.
Oh iya nak, piringmu sendiri aja cuci nak ya. Nanti semua pun kau semua sendiri ya. Masak kau sendiri, makan kau sendiri, cuci baju kau sendiri, biar aku buat kau kayak anak kos kau di sini. Tahu kau? Salah lagi. Ya udah awak cuci nih. Tapi nanti kalau udah siap nyuci minta awak duit ya. Asih duit aja kau ya Kestel ya. Disuruh males kau, asih duit aja yang kau harapkan itu kau sini itu Kak Mumu ya. Enggak merepeknya tuh dia cuma 5 biji pula ini. Kestel jaga rumah nak, mama mau terbawa Mumu ngantar ini. Ingat Kestel, rumahnya nanti dikunci pintunya. Oke, Bray. Ulangi Mumu sekali lagi. Oke, Bray. Kutepuk kan jendol kau. Gatal kayak kata. Si Roma itu. Rom. Iya, Bu, ada apa, Bu? Rom lah. Roma baru pulang kerja ya? Iya, Bu, baru pulang kerja. Ih, pas kali lah memang Roma lewat. Ibu minta tolong antarkan ini sama Bu Mumu, soalnya Bu lagi masak di belakang enggak bisa ditinggal. Boleh, Nak? Oh, iya, Bu. Makasih ya Rom, nanti bilangkan sama Bu Mumu, maaf mangkoknya lama Ibu antar, lupa Ibu. Oh iya Bu, nanti Roma bilangkan Bu. Yuk Bu. Ih untung ada si Roma lewat, bisa sekalian minta tolong sama dia. Ih lanjut masak laku. Kok lama kali lah kok Kestel nyuci piring? Mae, ini udah siap bawa cuci piringnya. Minta 1000 apa, Ma? Mau beli Baru disuruh kayak gitu aja kau udah minta upah, Kestel. Ya Allah, mending ku sewa pembantu aja lah, Kestel. Ih, dari tadi pagi udah nyapu, ngilap steling, nyuci piring. Awak belum ada jajan loh, Ma. Harus sekali rupanya jajan kalau disuruh-suruh itu jajan, ya, Kestel. Kurasa kalau kau nggak jajan satu hari, badan kau ini keroak separuh, ya. Ya udah lama kalau nggak ada 1000, 5000 lah, Ma. 5000 kepala mbahmu kopong itu, Kestel. Kau kira mama kau ini orang kaya berat. Iya, jajan kau 5000 setiap hari. Nah, 1000 aja, nah. Ya udahlah, wah main-main ya, ini nama. Jangan jauh-jauh mainnya Kestel, bentar lagi ngaji Kestel, ingat itu Kestel. Ya. Cuma dikasih 1000. Ya udahlah beli es aja lah waktu kuat hati. Hati membeku mengingatkan. Enak kali ya suaraku macam Terry. Wah, Pak Tati beli es rasa-rasa lah satu. Es apa, Kestel? Es cendol teler aja satu, Wak. Bentar, Wak, buatkan. Mamamu lagi ngapain? Lagi buat kue di rumah. Oh, mau jual kue lagi mamamu? Enggak, Wak, cuma untuk badok sendiri. Oh, akhirnya mamamu mau jual kue lagi. Ini esnya, nah. Ini, Wak, uangnya. Makasih ya, Kestel. Iya, Wak. Bibir-bibir kecupan sayang. Wah. Sayur! Kemana semua orang atuh? Kenapa sepi pisan? Sayur! Kok kayak suara Yuyuk Jamu? Tapi kok beda ya? Neng, sayurnya atuh Neng, masih segar. Walah kak, kaunya aku pikir Yuyuk Jamu, rupanya tukang risol. Masa enggak tanda atuh Neng sama suara saya? Saya kan tukang bubur atuh. Oh iya ya kak, tukang sayur. Tapi kok telat kak nawar sayurnya, aku udah masak. Aduh yang bodoh teh ini siapa sebenarnya ya? Saya bilang apa dijawabnya apa atuh? Ini kangkungmu berapa Bi? Hai, itu bukan kangkung atuh Neng. Ini kangkung, ini mah daun ubi ini yang namanya kangkung. Gila kok ya Bi, kangkung kayak gini aja 50 ribu, mau naik haji kau. Kan saya udah bilang atuh Neng tadi, saya jualan bubur mau naik haji. Aduh, gimana ngomongin sama Neng ini ya? Jamu. Loh, kambing sopo toh Mbak Rita itu ngomong. Neng, ini teh harganya bukan 50 ribu atuh. Ini 150 ribu, tak mungkin 50 ribu. Kok murah kali, cuma 500. Kaget saya atuh. Rupanya Mbak Iki jualan sayur toh, aku kira jual diri. Ayah wae, saya jualan diri. Anak saya atuh yang jualan diri. Keceplosan. Tak begitu maksudnya. Bi, kayak mana sayurmu? 500 biar ku borong semua. Aduh, gimana ya? Teh, saya mah bingung ngomong sama Teteh ini. Kenapa dari tadi enggak menyambung ya? Hah?
Apa nih sing diambung-ambung lho, Kak? Aduh, ini teh gimana ya? Bukan diambung, Kak, tapi nggak nyambung, atuh. Itulah, Kak, tadi ku bilang sama bibi ini, sayurnya murah biar ku borong. Oh, ndasnya mbak iki borongan, toh. Wih, obatnya itu ya digiling pakai kemiri, diolesin yang rambut. Aduh, iya kenapa bahas borok, atuh? Bukan borok, atuh. Nggak. Oh alah, kok malah bilangin susuku cili. Oh, jangan ngenyek toh. Hei Kak, mau buat arisan apa kalian? Ikut laku. Aduh, arisan naon deh. Yo wes toh Kak, ojo pusing-pusing. Iki piro dono biye. Nah, kalau Tete ini mah pasti paham tentang sayur-sayur. Ini harganya seikat 5.000. Kakak ambil 3 ikat, aku kasih 3.000 atuh. Hah? Ngomong apa toh? Kak, kata bibi ini kakak ngambil 1 ikat gratis. Baik kak ambil banyak, 3 ikat 1.000 gopek cuman bayar. Bukan begitu maksudnya atuh Neng. Ngomong toh kak, kalau iki wis pesenan orang ya ojo didol. Ha betul tuh kata Yayu, bibi ini gak pernah ada nyambung-nyambungnya, bolot kali. Aduh, pusing pala ay. Yang satu tengerti, yang satu tenyambung. Pusing pala ay ah. Loh. Kak, kok lunga aku orang tuku sayurnya, toh? Iya, Kak. Katanya dia sak berak makin lari. Yaudah, yuk kita masuk. Kocok arisan dulu. Hah? Manisan? Oke. Okay. Kasih duit aja kau duit, aja kau duit, aja kau ya kestel ya. Aku rasa kalau nggak ada duit, kau meninggal. Apa tadi aku bilang janda, apa? Oh, Wawa kira mau jual es. Jual es lagi. Kita hampar berita. Kita jangan komen-komen. Nah, kalau ini mah pasti paham tentang sayur. Udahlah, ini satu ikatnya 5.000. Kalau kakak ngambil ini, kakak.